Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Iwang Cilacap. Kali ini Iwang Cilacap akan membuat bunga sakura pink. Kita siapkan tang, mesin bor, lem tembak. Untuk bunga ini ukuran sedang, jadi tinggi sekitar 1 meter 20 cm. Ini prosesnya cukup lama, jadi untuk menyingkat waktu, video dipercepat supaya sobat semua tidak bosan. Dalam proses pembuatan bunga hias, intinya sama dari proses pengeboran, pengeleman, dan pemasangan. Dalam pemasangan, mungkin setiap orang akan menghasilkan bunga hias yang berbeda-beda. Jadi, misalnya sobat punya saran atau ide, bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tidak lupa, Iwang Cilacap ucapkan terima kasih buat sobat semua yang sudah mendukung channel ini. Dan semoga bisa menjadi tontonan yang menarik dan menginspirasi buat yang pengen belajar berjualan bunga hias. Intinya dalam video ini, mari belajar bersama. Dan mohon maaf juga bila videonya kurang jelas atau kurang terang. Terima kasih, selamat menonton, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.